Mengakan Wali Kota Medan periode 2024-2029 Abang kami Bang Riko Aas, dan yang kami hormati dan kami banggakan Abang kami Wakil Wali Kota Kota Medan 2024-2029 Abang Haji Jakyudin. Hasil koordinasi masing-masing partai antara Gerindra ke pimpinan pusat di Gerindra Jakarta, begitu juga Bang Iskandar Nasdem ke pimpinan pusat Nasdem Jakarta, yang secara kontinu kita lakukan beberapa minggu belakangan ini. Jadi kami diinstruksikan untuk melaksanakan pertemuan ini. Apa dari inti dari pertemuan ini? Yang pertama, bahwa secara prinsip Nasdem dan Gerindra akan berkoalisi pada Pilkada Kota Medan. Secara strategis, bentuk dari koalisi menuju Pilkada Kota Medan, ini kami sampaikan tadi sudah sepakat bahwa untuk calon wali kotanya dari kader terbaik Nasdem, Abangda Riko Aas. Untuk calon wakil wali kotanya, itu dari kader terbaik Partai Gerindra, Abang kami, Abangda Haji Jakyudin Rahab. Khusus ya, dalam hal ini adalah di Kota Medan, di mana Nasdem telah menetapkan Riko Aas sebagai calon wali kota Medan periode 2025-2030 dengan wakilnya Bang Jakyudin Harahap sebagai wakil wali kota periode 2025-2030. Tentu saja kami pada kesempatan ini mengucap terima kasih kepada sahabat kita dari Gerindra yang tentu saja bekerja sama dengan kami untuk bersama-sama membangun Kota Medan, dan kami harapkan pasangan ini adalah pasangan terbaik untuk Kota Medan. Kemudian juga tadi kami sudah sepakat juga dengan Bang Sudiat bahwasanya baik di tingkat DPW nanti di tingkat DPD kita akan intens melakukan komunikasi dan segera menyusun program-program kerja dalam rangka pemenangan pasangan kita. Saya ingin sampaikan juga kerjasama kami harapkan dengan Gerindra bukan hanya di Kota Medan, tapi di seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Kalau gubernur sudah jelas ya, kita berkoalisi dengan Gerindra, dan kami harapkan kerjasama kita ini dengan Gerindra bisa terus padu dalam rangka membangun Sumatera Utara. Pada kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwasannya tadi disampaikan Bang Sudia, bahwasannya kami untuk Pilkada Kota Medan ini membuka peluang kepada seluruh partai ya untuk bergabung. Karena kita tahu Medan ini harus dibangun bersama-sama ya, kita bekerja sama untuk memberikan terbaik agar masyarakat Medan lebih baik, lebih hebat dan lebih sejahtera lagi. Dengan Partai Gerindra tentu saja mewakili kedua calon kita akan terus berkomunikasi dengan seluruh partai. Kita tidak akan membatasi, karena kita harus menyatakan hari ini tidak ada lagi residu soal pilpres. Ya, pilpres sudah selesai, kompetisi sudah selesai. Saatnya sekarang kita semua bekerja sama, saling dukung mendukung untuk membangun bangsa, membangun negara dan untuk kebaikan masyarakat. Maka tidak ada lagi kita pasti kubu A, kubu B, 01, 02, 03 sudah selesai. Sekarang kita semua bersatu, dan Nasdem tentu saja mengharapkan semua partai ikut mendukung pasangan ini. Saya demikian ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.